warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera ke seluruh rakyat Malaysia. Salam Jumaat, salam Ramadan. Dah masuk hari ketujuh dah kita berpuasa pada hari ini. Alhamdulillah. Harap masing-masing tiada yang tewas lagi setakat ini. Jadi kembali kita pada hari ini dengan siri PKPIM World Review, yang mana pada hari ini kita akan membincangkan mengenai isu Rohingya. Sebelum saya meneruskan perbincangan kita pada hari ini, saya tahu bahawasanya ini adalah isu yang sangat hangat. Jadi saya ingin menggalakkan kepada para penonton sekalian yang mempunyai pendapat, yang mempunyai komen, any comment, terus sila komen di ruangan komen yang tersedia. And also for our international viewers, if you are keen to express your opinions as well, feel free to comment your thoughts on the comment section down below. This forum will be conducted in both English and Malay. So if, for example, we have any for international viewers who wants us to answer in English, please do so in the please say so in the comments. Baiklah, kita bergerak ke hari ini. Rasa sangat-sangat, I feel really honored to be sharing the screen with both of you here today. Apa khabar semua di sana? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Jadi pada para penonton sekalian, bersama kita adalah dua panelis yang sangat-sangat, subhanallah, kita akan ada satu diskusi yang sangat menyeluruh pada hari ini. Jadi pertamanya adalah, saya tak tahu di belah mana screen saya ini. Pertamanya kita adalah, kita ada Miss ke Puan? Miss? Sharifah aja boleh. Okay. Jadi pertama kita ada Miss Sharifah Shakira. Beliau merupakan pengasas dan director kepada Rohingyan Women Development Network, iaitu organisasi pertama di Malaysia yang diterajui atau dipimpin oleh pelarian wanita. Dan juga kepada untuk maklumat para penonton sekalian, Sister saya panggil Sister boleh eh? Boleh. Sister Sharifah Shakira ini lahir di Busi Daung, di Bandar Busi Daung, betul atau tidak? Betul. Bandar Busi Daung di Arakan. Jadi sesungguhnya saya percaya beliau mampu memberi input yang sangat-sangat berguna kepada kita untuk menilai isu ni secara lebih menyeluruh. Dan seterusnya, jejaka kacak yang kini di studio ABIM, saya rasa beliau merupakan Vice President of ABIM and telah menyertai pelbagai usaha kemanusiaan, both local dan international, dan juga mempunyai pengalaman yang sangat meluas dalam menangani isu-isu berkaitan dengan pelarian. Saya jemput bro pun graduan daripada UIA juga kan. Jadi saya panggil bro Adli Zakon lah. Boleh. Adli sihat? Sihat, alhamdulillah. Alah, si Sharifah. Si Sharifah kat mana, si Sharifah? Saya sekarang ni berada di USA. Jauhnya. So sekarang ni pukul apa kan? Sekarang ni pukul 8 dalam pukul 9 kat sini malam. Oh malam. Okey. Jadi dah buka dah. Alhamdulillah dah buka. Jadi terima kasih kepada kedua panelis kita kerana sudi meluangkan masa dan tenaga untuk bersama kita membincangkan isu pelarian Rohingya di Malaysia ini dengan lebih menyeluruh. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada para penonton, jika ada sebarang komen, sila komen di ruangan section di bawah sana. Dan jangan lupa untuk tekan like dan share siaran ini untuk pengetahuan rakan-rakan anda dengan lebih lanjut, lebih menyeluruh mengenai isu ini. Jadi tanpa membuang masa, ayuh kita mulakan perbincangan kita hari ini berkaitan dengan Rohingya. Jadi Sister Sharifah. Yes. Penuh Sharifah Shakira, right? Ya, betul. Jadi saya kaji sikit lah background sister, and saya rasa sangat tertarik mengenai latar belakang sister. Saya rasa sister mempunyai perspektif yang lebih mendalam, lebih intimate berbanding dengan selama ini. Jika informasi mengenai Rohingya kita dijaja, kita disuap
oleh media. Sekarang kita dapatkan informasi itu straight direct daripada seseorang daripada masyarakat tersebut. Jadi mungkin soalan saya kepada Sister Sharifah, jadi macam mana situasi orang Rohingya ni secara umumnya? Adakah genocide itu masih berlaku? Dan mungkin Sister nak kongsi dengan kita sebarang story, sebarang personal story ataupun sebarang pendapat peribadi sebagai pembuka. Boleh. Terutama sekali, assalamualaikum kepada penonton. Terima kasih kerana bawa saya ke bersama dalam perbincangan ini. Saya berterima kasih sebab dapat bersuara untuk diri sendiri dan juga orang-orang saya. Soalan ni banyak ditanya, terutama sekali sekarang. Masih berlaku genosida di Myanmar, kenapa Rohingya datang di negara Malaysia dan juga banyak lagi soalan. So saya nak bagi tahu yang Rohingya sebenarnya datang ke Malaysia bukan sebab lain, untuk sebabnya hanya satu je, iaitu menyelamatkan diri daripada kezaliman yang berlaku di Myanmar. So semasa saya pun berada, umur saya 5 tahun, saya pun sejak time tu lagi, sejak sebelum tu lagi, orang-orang Rohingya dizalimi dan orang Rohingya keluar daripada negara tu untuk selamatkan diri di negara jiran dan juga negara lain macam negara Saudi, Pakistan, macam tu. So semasa saya umur 5 tahun, kerana saya nak bagi tahu cerita saya ni sebab saya nak orang luar sana tahu yang benda-benda Rohingya ni bukannya just datang negara lain hanya untuk nak bebankan. Kita datang untuk selamatkan diri. Itu je satu niat kami. So semasa umur saya 5 tahun, saya pun terpaksa larikan diri ke Malaysia. Kenapa Malaysia? Sebab time tu ayah saya dah ada di Malaysia. So bila saya tanya ayah saya, sekarang ni kenapa ayah datang Malaysia? Kenapa tak pergi negara lain? So ayah bagi tahu yang semasa dia terpaksa larikan diri daripada Myanmar, dia tak pilih Malaysia sebenarnya. So daripada dia pergi ke negara-negara macam Thailand, dia bagi tahu, dan juga negeri-negeri di Myanmar. So dia tersampai di Malaysia. So disebabkan dia dah sampai, so saya pun datang, mak saya pun datang ke negara ni. Kenapa kami pula datang? Sebab saya masih lagi ingat semasa saya umur, saya rasa semasa umur 5 tahun, mak saya dan juga adik lelaki saya, adik perempuan saya terpaksa larikan diri daripada Arakan untuk datang ke Malaysia melalui naik bot dengan orang lain, orang ramai-ramai. So kenapa? Sebab jiran-jiran kami semuanya Buddhis. So beberapa rumah sahaja time tu di kampung tu. So mak saya bagi tahu yang time tu banyak Buddhis yang sedang bunuh-membunuh. Masih saya rasa ada satu peristiwa yang berlaku time tu. So mak pun ambil kami dan terpaksa larikan diri. So daripada negara, daripada kampung halaman kami, kami naik bot untuk datang ke Malaysia melalui bot. First kali kita kena masuk Yangon. Bandar punilah daripada masuk Yangon, and dari sana sepatutnya ke Thailand, and daripada Thailand ke Malaysia. Kami Rohingya di Myanmar tak boleh keluar daripada satu tempat ke satu tempat. Maksudnya daripada satu wilayah ke satu lagi satu wilayah tanpa kebenaran daripada kerajaan Myanmar. So disebabkan kami tak ambil kebenaran, kami nak keluar dari negara tu, mak saya dan saya dan adik saya sampai di Yangon. Bila dah sampai Yangon, mak saya pula dia kena tangkap daripada oleh polis di sana lah, immigration sana. Sebab macam tadi saya cakap lah, tak ada kebenaran nak keluar dari satu tempat ke satu tempat lain. And dia dipenjara selama 2 tahun. Hanya sebab dia keluar dari satu tempat ke satu tempat lain. Jadi saya dan adik-adik saya dipisahkan lagi sekali. So saya ditempatkan di tempat lain, adik saya ditempatkan di tempat lain. So memang susah. So sebabkan kami dah terpisah, kami terpaksa meneruskan perjalanan. So saya sendiri semasa saya umur 5 tahun time tu tinggalkan yang lain, mak saya di penjara, adik-adik saya. Saya terpaksa meneruskan diri juga naik bot dengan orang lain, dengan smuggler ni. Tak kenal siapa dia.
melalui boat. Saya masih ingat lagi time tu saya naik boat. Sampan, saya rasa time tu naik sampan kot. Ah, sampan. Dari tempat lain. Tak ingat clearly lah sebab masih kecil kan. So dekat sampan tu ramai orang. Tak tahu berapa tapi ramai. Memang dah tap-tap tanda tempat lah nak duduk. So saya masih ingat lagi saya main air. And then kena lempang dengan smuggler sebab budak-budak kan. And then ditempatkan di tempat yang pembangunan yang tak belum besar lagi. Macam tu. And then saya masih main juga. So takut terjatuh ke apa tak lah. Kena lagi kena pukul. So banyak lagi sampai saya sampai di Malaysia saya dikena belasah. Pukul sana pukul sini. Yang paling shock sekali saya ingat ialah kami dalam kereta. Kereta saya rasa benda tu van. Kereta van. And orang yang macam perempuan lelaki semua disumbat dalam kereta belakang yang tempat letak bag-bag tu. Bonnet tu. And then saya ingat lagi diorang muntah-muntah, diorang tak nak nafas like one by one macam tu. And then saya pula diletak di depan the front seat bersama dengan smuggler dan juga driver dia. So tak tahulah apa sebab yang dia letak. Mungkin sekarang ni saya faham mungkin sebab dia nak bagi tahu yang you know as a family sedang pergi jalan-jalan ke something like that. Maybe, I'm not sure. So time tu saya like whole night kita berjalan daripada hutan and then sampan like sangat-sangat penat, sangat-sangat berbahaya. So saya macam ngantuk lah, tertidur-tidur macam ni. So bila tertidur tu macam ngantuk-ngantuk tu terkena driver. Bila terkena driver, driver akan buat macam ni dekat smuggler tu yang duduk sebelah saya. And the smuggler tu akan bagi saya pam, lempang saya. Saya akan macam terkejut macam tu. So macam rasa macam you know like the bell tu kan kita buat macam tu kan like teng macam tu. So macam tu lah kena belasah, pakaian saya dibuang, rambut saya dipotong. So dipukul apa semualah. So bila dah sampai di Malaysia, saya diberitahu yang dah sampai Malaysia. Kita dalam bas and then diberitahu yang dah sampai Malaysia. And time tu ayah saya dah tak ambil saya. So ayah saya berada di jalan, I think seberang. Saya pula dekat seberang ni. And then bila trafficker someone tu bagi tahu lah, dia kata oh itu ayah awak. Saya tak ingat muka ayah dah. Tapi bila dia bagi tahu itu ayah awak, saya larilah, lari-lari and then peluk dia. So bila peluk dia tu rasa dia macam alhamdulillah saya punya you know pengalaman saya, kezaliman yang saya hadapi semuanya dah end. Mungkin di sini saja semua yang saya hadapi. So dengan nafas yang you know kuat saya happy at the same time bersyukur juga sebab selamat sampai. Sebab banyak orang-orang especially perempuan dan kanak-kanak mati dibunuh bila dalam perjalanan ke satu tempat ke lain. So saya bersyukur yang saya selamat. Mungkin you know ada malaikat yang melindungi saya. Saya masih bersyukur memikirkan benda tu. So bila dah sampai di Malaysia saya fikir oh dah habislah semua yang saya dianiayai apa semua dekat you know Myanmar. Reunite balik dengan family. So rasa lega. And then apa jadi dengan mak saya selepas 2 tahun dia dihantar balik ke kampung halaman dia. So saya lupa nak beritahu yang mak saya tak bagi tahu yang kita ada bersama dengan dia. So disebabkan tu saya dengan adik-adik saya selamatlah tak dipenjarakan bersama dengan dia. So bila dah sampai Malaysia ni saya to be very honest saya datang dengan harapan yang sangat besar iaitu saya boleh pergi sekolah, boleh belajar, takkan ada rasa takut dengan sesiapa macam tu. Tapi bila saya dah sampai sini saya masih lagi ingat yang adik-adik saya ayah saya bercakap dengan tadika ni untuk bagi adik-adik saya pergi sekolah tapi dia kata tak boleh. So tak boleh sekolah sebab tak ada dokumen dan apa tu.
And then saya pun diorang tak benarkan. Dia kata tak boleh. And selepas ayah berbincang dengan diorang, diorang benarkan saya lah pergi sekolah dekat tadika tu. Tapi saya tak dibenarkan pakai pakaian sekolah. So saya macam pergi macam tu je, mungkin belajar part time kot. So tak benarkan pakai pakaian pakaian sekolah, and then dilayan sangat berbeza. So bila dah habis sekolah tu, graduation day kan, so semua orang ambil pemakaian you know sekolah tu, ambil gambar dengan cikgu and everything. So saya pula duduk sebelah, berdiri you know tengok je. Sedih lah kenapa benda ni berlaku kat saya kan. So sejak like sampai sekarang ni orang tanya saya, pernah ke sekolah apa yang you pergi? You know, sampai apa, like how's your education, stuff like that. Dengan hati yang sangat berat, saya bagi tahu yang saya tak pernah pergi sekolah sebenarnya. Macam sekolah, formal school lah. Sebab saya tak dibenarkan di Malaysia sebagai refugee. So, susah. So, apa yang kami hadapi di Myanmar sangat zalim. And masih lagi berlaku, masih lagi orang dalam ketakutan, masih lagi orang-orang di sana dibunuh, dirogol, dipenjarakan, rumah-rumah dibakar, tak ada apa yang berubah lah. Kalau saya tanya orang sana, dia orang bagi tahu, oh sebenarnya masih is more worse, lagi teruk daripada dulu. So macam especially bulan Ramadan ni, dia orang tak benarkan apa bagi azan, tak boleh buka light, so kena diam-diam makan sahur and then diam-diam tidur, tak boleh bersuara and semua tu. So disebabkan tu orang masih like keluar and stuff like that lah. So bila dah sampai Malaysia pun it's not very easy, to be very honest. Macam saya cakap tadi, dari segi very basic human right, which is education, itu pun saya tak dapat. Disebabkan status saya, disebabkan nasib saya sebagai seorang Rohingya. So ramai orang-orang macam saya keluar daripada Malaysia, Myanmar, pergi negara-negara lain, negara-negara jiran untuk dapatkan perlindungan, untuk juga selamatkan diri sendiri dan juga keluarga. Macam negara yang orang semua tahu, Bangladesh, Padan, Malaysia, Thailand, India, macam Pakistan, di Saudi Arabia dan tempat-tempat lain. So because our struggle, we are still facing genocide and still struggling to save our life. Jadi cerita tu agak berat juga. Tak tahu kenapa saya banyak. Itulah sedih dengan banyak benda. Saya rasa besar. Tak tahu kenapa aku senyum, ya Allah. Tak boleh senyum. tapi jadi ingin saya tekankan yang apa yang sister dah pernah lalui itu ialah satu pengalaman yang masih lagi ongoing dalam kalangan masyarakat Rohingya sekarang. Dan berdasarkan saya nampak sister, dan sister kata sister lari ke, sister keluar daripada Myanmar pada umur 6 tahun. Kalau ikut kepada like timeline media yang berikan lah, isu ni tak meletup sampailah 2017-2018 begitu. Jadi maksudnya isu kezaliman ataupun isu yang melanda masyarakat Rohingya ni memang dah lama, memang sejak lahir ke ataupun memang ada cerita belakang sendiri? Benda ni kezaliman yang Rohingya hadapi ni bukannya baru, bukannya berlaku pada 2012 ataupun 2017. Benda ni dah lama berlaku. And macam sebelum time atuk saya lagi kezaliman ni berlaku. So atuk saya bagi tahu yang sebelum ni diorang ada kerayatan di negara Myanmar. So bila kerajaan junta ambil you know like take over, diorang rampas kerayatan orang Rohingya. And then timbullah discrimination dia, timbullah dia punya, you know, kezaliman dia. So, sejak tu lagi. So, kalau nak kata Rohingya tu, they are not citizen of Myanmar, saya rasa benda tu tak betul. So, di media, dia orang play. Yeah. Oh. And then, dalam media, benda-benda ni tak berlaku, tak keluar time-time tu. Sebab orang Rohingya di sana tak benarkan pergi sekolah.
So kami dekat Myanmar tu sebenarnya is like we are living in an open prison. Tak ada apa-apa right. Dari nak pergi macam saya cakap tadi, daripada satu wilayah nak pergi satu wilayah lain tak dibenarkan. Kena ambil permission and then kena go through the checkpoints. And then kena go through you know their process of paying them. Tak boleh pergi sekolah, tak boleh kerja. Pekerjaan yang kita buat ialah memancing, you know, pergi cari makanan di hutan and stuff like that. So on top of that, macam saya cakap tadi, dianiaya, dibunuh and stuff like that. So memang susah. Memang kezaliman-kezaliman tu memang apa masih lagi berlaku and sangat-sangat mengerikan lah. So yeah. Lupa jadi selepas saya selepas sister dapat ke Malaysia, ada tak ahli keluarga lain yang ikut ke ataupun kenalan rakan yang ikut sekali? Mungkin 6 tahun tapi 5 tahun ada. Keluarga saya masih ingat lagi mak saya dan juga pakcik saya yang dukung saya atas dia punya ni bahu dia, and then kita naik boat, and dalam boat tu smuggler-smuggler tu cakap yang jangan bersuara. So kita kena senyap. So and then mak saya peluk saya and then dia doa, baca doa, you know, like takut-takut benda tu. So tapi sekarang ni masih family saya di sana lah, macam di Mongdo, di Butidau, ramai lagi yang keluarga saya macam pakcik, makcik semua masih di sana. And diorang masih takut sebab they don't know when they're going to be, you know, they will be killed. Dia tak tahu bila hari terakhir orang dengan cara apa. Jadi terima kasih sangat Sister Sharifah. Mungkin saya boleh tanya sikit dekat Abang Adli, Bro Adli, tentang story yang cerita yang telah diceritakan oleh Sis Sharifah ni. Jadi adakah ianya something yang Abang Bro Adli juga dah pernah kendalikan ataupun pernah temui sewaktu mengendalikan ni, apa, masalah isu pelarian Rohingya ni? Terima kasih. Pertama sekali minta maaf lah banyak bergerak sebab saya hari ni bertugas di HQ, okay, di Dewan ni. Kita akan hantar bantuan kemanusiaan ke golongan-golongan staf di Pantai Dalam dan juga di Lorong Haji Taib lah, ada dua tempat. So mungkin sambil-sambil saya pergi ni, sambil-sambil kita buat interview ni lah, insyaAllah. Jadi tengah tunggu van loading barang. Saya sempat tugas di UNHCR sebagai orang kata menyediakan khidmat nasihat lah, legal legal aid waktu saya campering dulu lepas grad QIA dengan law degree dan jadi practice, kena buat practice kan. Jadi dah kena buat campering. Jadi campering tu ada satu ruang untuk buat legal aid lah. Jadi saya buat legal aid dengan UNHCR. Selepas tu pula saya pernah bekerja dengan International Rescue Committee IRC, Resettlement Support Center, RSC, selama 2 tahun. Di sinilah saya jumpa Sharifah lah. Di mana tempat kami tugas ni adalah kepada penempatan semula. Jadi saya ni adalah case worker, kita proses case. Bila proses case ni, dia akan terlibat dengan interview lah. Kita akan interview refugee dan sebagainya. Jadi nak kata pengalaman tu ialah nak ceritakan tentang konsistensi. Konsistensi cerita-cerita yang berlaku tak ada etik rogia. Maksudnya, dalam UNHCR, dia mempunyai kriteria-kriteria tertentu sebelum mengklasifikasikan seseorang itu sebagai pemohon suaka ataupun pelarian. Maksudnya kalau orang datang, kan, walaupun dia daripada Myanmar dan sebagainya, tidak semestinya dia disahkan sebagai pelarian. Tapi dia akan hanya sebagai pemohon suaka ataupun asylum seeker. Jadi nak sahkan diri sebagai pelarian ni, tak kisahlah daripada mana, Syria ke Palestine ke dan sebagainya, kena ada proses interview. Jadi proses interview inilah yang UNHCR akan kenal pasti sama ada dia ni pelarian ke tak. Jadi proses interview ni satu proses yang cukup kompleks dan saya pun sendiri tak dapat terangkan. UNHCR ada keluarkan buku, handbook untuk apa? Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, yang taklah tebal mana, tapi sebenarnya agak tebal lah dia punya proses. Maksudnya dia akan relate dengan timeline. Macam contoh saya keluar daripada Homs ataupun daripada Damsyik kan, sebagai contoh pada tahun ini berlaku peperangan, tapi timeline kata waktu ni tak ada berlaku peperangan di kawasan tu. Jadi kes-kes ini yang akan dikenal pasti oleh pegawai Indonesia untuk memastikan bahawa adakah dia pelarian yang tulen atau tidak. Okay. Jadi proses interview ini proses yang cukup vigorous, yang banyak yang
memerlukan kerja yang cukup besar, dokumentasi yang cukup banyak dan konsistensi. Maksud saya di peringkat penempatan semula, tapi bagi yang mereka yang berdaftar, mereka yang nak renew card, cerita ni akan sentiasa ditanya nak check konsistensi. Maksud kalau sampai di meja saya, saya kena pasti bahawa cerita yang dia bagi ni tak sama dengan cerita yang dia bagi dekat UNHCR sebagai contohnya. Jadi pada ketika itu kita boleh hantar kes itu ke UNHCR untuk ataupun for fraud lah, ataupun fraud investigation. Nanti sama ada ditulis ke tak. Jadi cerita yang dikongsikan oleh sister kita ni, kawan saya ni, adalah satu cerita yang konsisten berlaku di Myanmar. Maksudnya dari sudut pembunuhan, kes rogol, kanak-kanak dipenggal, dibakar, kampung, satu kampung terbakar. Semua ini adalah satu kisah yang bukan datang daripada third, fourth, fifth sources, tapi first sources, maksudnya ada victim sendiri. Bangsa dan kemudian kita ada multi layer of verification. Maksudnya kalau Syarifah ni datang daripada Buah Tidung, kita tahu dia punya, dia keluar contoh, dia keluar mungkin 2000 lah, kita ambil contoh. Tahun 2000 dia keluar daripada Buah Tidung. Dia katakan bahawa di Buah Tidung ni ada satu kampung ni, nama dia apa-apa ke, kampung X. Jadi kampung X ni kata ada tentera datang. Jadi UNHCR to certain extent ada capability untuk mengenal pasti bahawa adakah insiden ini berlaku benar atau tidak, sebagai contohlah. Jadi ini terpakai bagi semua pelarian. Mana-mana pelarian untuk mendapatkan pengiktirafan sebagai pelarian harus melalui proses ini yang akan dikenal pasti. Jadi Sister Syarifah yang berlaku pada dia ini adalah bukan satu kes yang secluded, bukan hanya kes yang isolate, maksudnya bukan hanya berlaku pada dia, tapi berlaku pada kumpulan orang. Dan kumpulan orang ini kita boleh kenal pasti sebagai Rohingya. Ya. Jadi itu cerita Rohingya. Tetapi kalau nak tahu pelarian datang daripada Myanmar, bukan hanya Rohingya. Ada Rohingya, Chin, Kachin, Shan, orang Burmese sendiri pun ada lari. Jadi Kaman, macam-macam etnik yang ada. Di Myanmar ada lebih kurang 144 atau 41 etnik atau 139, saya tak ingat sebab ada perubahan dalam perlembagaan Myanmar dan sebagainya. Tetapi kebanyakan etnik-etnik minoriti ini ditindas. Dan macam Syarifah kata, datangnya ke Malaysia ni bukan atas pilihan. Maksudnya dia tak ada, bila di naik kapal dia tak ada checkbox, dia nak pergi mana, Bangladesh ke US ke Pakistan ke, tak ada. Mereka hanya cari jalan keluar. Jadi smugglers ini ataupun ya, pemerdagang manusia ini yang menentukan ke mana mereka pergi. It's not a matter of distance. Maksud saya, macam ramai orang tanya saya, kenapa tak pergi Bangladesh? Bangladesh lebih dekat, ada beza Teknaf River je, satu sungai je dah boleh sampai. Sebab isu dia bukan dekat atau jauh, isu dia tentang akses. Jadi akses bagi Syarifah sebagai contohnya, akses dia pada ketika itu adalah di Malaysia. Bagaimana akses itu ada? Itu jangan tanya saya. Maksudnya pengalaman-pengalaman saya dalam interview ni, kita tahu beberapa kumpulan-kumpulan yang terlibat dalam membuat ataupun memberi akses, membenarkan perkara itu berlaku secara sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi itulah yang saya katakan bahawa isu mereka sebagai pelarian ini bukanlah atas pilihan. Dan it's not a privilege untuk jadi seorang pelarian. Dan apa yang mereka minta, macam Syarifah kongsikan tu, telah menunjukkan bahawa itu adalah naluri seorang manusia. Mana-mana saja pun, refugee, dia jadi refugee ke atau tidak, naluri manusia untuk berpendidikan, untuk cari makan, kan? Tapi apabila tak ada benda tu, jadi the value of humanity itu ataupun nilai-nilai keinsanan itu terkesan. Maksud dia tak boleh nak cari kerja, tak boleh nak makan, tak boleh nak pergi klinik dan sebagainya. Jadi sebab itulah demand-demand perkara ini adalah satu demand yang normal. Sebab mereka adalah manusia biasa. Tak boleh nak kata, tak boleh. You dah refugee, you dah datang Malaysia, you duduk je sini. You jangan kerja, jangan belajar, you duduk je sini tanpa buat apa-apa. Sebab itu satu perkara yang inhuman. Ya? Maksudnya tidak bersifat kemanusiaan. Sebab ini adalah hak asasi manusia. Sebagai seorang manusia itu terus hidup, ada asas-asas kemanusiaan. Berbeza kalau mereka minta kerakyatan, nak mengundi, ya? Ataupun macam nak membeli rumah ke sebagai contoh, kan. Maksudnya ada limitation-limitation yang saya setuju. Membezakan rakyat dan juga bukan rakyat. Tetapi asas sebagai seorang manusia untuk berpendidikan, untuk keberlangsungan hidup, untuk makan, itu harus kita iktiraf dan harus kita bantu semampu yang boleh. Okay, terima kasih. Terima kasih Bro Adli. Jadi saya tertarik dengan satu part dalam perkongsian Bro Adli tadi mengenai terdapatnya kriteria tertentu yang perlu dipenuhi oleh sebarang orang yang memasuki ke negara kita ataupun mana-mana negara, terdapat proses yang telah diletakkan untuk memastikan status mereka sebagai seorang pelarian, sebagai pelarian betul tidak. Jadi saya rasa kita mungkin boleh masuk ke main, ke isu utama kita pada hari ini,
Saya rasa mungkin Sister Sharifah pun dah terbaca di di media sosial baru-baru untuk kebelakangan sejak the last 1-2 weeks. Dan saya rasa Bro Adli juga telah lihat perkembangan macam mana resepsi masyarakat Malaysia terhadap masyarakat Rohingya di sini. Jadi untuk itu saya nak utarakan sebahagian ini pendapat boleh kata pendapat peribadi saya mengenai saya tertarik dengan Bro Adli cakap pasal hak asasi kemanusiaan betul tidak. Jadi kita dah kenais bahawasanya masyarakat Rohingya ni perlukan perlu memastikan hak asasi mereka untuk terjaga betul tidak. Dan juga Bro Adli sendiri kata ada kriteria tertentu yang perlu dipenuhi. Tapi kita lihat baru-baru ni banyak sangat, ada banyak. Lagi-lagi sekarang ni negara kita tengah ada dilanda dengan isu PKP ini. Jadi saya lihat banyaklah respon masyarakat mengenai kenapa perlu kenapa kita masih menyimpan atau kita masih memberikan penempatan kepada masyarakat Rohingya ni apabila mereka sanggup mereka langgar arahan pihak berkuasa. Itu satu pihak, itu satu belah, and then ramai juga yang kongsi macam testimoni, saya tak tahulah kata testimoni ataupun cerita bila mereka duduk berjiran dengan orang-orang Rohingya mengenai betapa masyarakat mereka ni tidak boleh nak asimilasi atau tak boleh nak integrate dengan masyarakat Malaysia kita sendiri. Jadi soalan ni mungkin saya boleh tujukan kepada kedua kedua-dua Sister Sharifah dan juga Bro Adli. Jadi kenapa ada wujudnya satu perbezaan yang ketara mengenai budaya? Adakah budaya masyarakat Rohingya ni sendiri mempunyai satu faktor atau mempunyai satu unsur yang tidak menyebabkan dia susah nak masuk dengan masyarakat Malaysia ni? Adakah jadi anyone nak jawab dulu? Saya rasa saya serah kepada Sharifah lah terangkan. Itu Sharifah. So saya nak cakap sini yang Rohingya daripada negara daripada Arakan, keadaan kami, cara duduk kami, cara pemakaian, cara makanan, cara duduk kami lah is very different, sangat berbeza. So kami duduk di negara tu tak ada flat, tak ada kereta, bukan macam Malaysia lah. Sebab kami dalam kampung kan, bukan dekat bandar Yangon kan. So bila duduk di sana and then kita datang ke Malaysia, banyak perbezaan, banyak budaya, banyak cara hidup yang kami kena adapt, kami kena and yang tu satu. Lagi satu, untuk kami untuk Rohingya baca dan juga memahami dan mematuhi apa-apa cara ataupun cara hidup untuk go through the, you know, like dia punya box tu lah, like you have to do like this, ni lah cara, you know, like nak katakan go back to the dia punya apa dia punya perkataan pun dah lupa you know, go back to the text yang I need to follow this way and that way. Benda tu is not possible sebab like I say in the beginning, Rohingya tak boleh sekolah kan. So bila dah datang ke Malaysia, nak kita bagi dia buku dan you know paper, okay read this, go through like this ataupun adapt culture like this, it's very difficult, sangat susah. Tetapi saya tak nak cakap yang semua Rohingya di sana tak mematuhi ataupun tak dapat adapt the culture. Like saya example sendiri, saya sekarang berbahasa Melayu kan, walaupun pelat masih lagi berbahasa Melayu. Apa? And then cara pakaian, cara hidup saya kebanyakan macam orang Melayu. Kalau nak banding macam orang Melayu, bukan macam orang Rohingya sangat. So kalau nak kata dalam 100% tu, saya rasa at least 80% saya macam orang Melayu. Only 30% yang saya go through macam makanan, you know, sometimes duduk rumah pakai sarung, which is Malay pun pakai sarung juga. Benda tu berbeza sikit lah. Ramai lagi Rohingya yang datang macam baru-baru yang datang ataupun yang tak dapat nak sesuaikan diri. Saya tak boleh nak cakap yang diorang tak sesuaikan diri in whole things. Ada certain things yang diorang tak dapat nak follow. Macam contohnya diorang tak pernah duduk di flat kan. So bila duduk flat tu ada benda-benda yang diorang masih sedang belajar, masih sedang mematuhi.
And bila diorang tak dapat nak ikut benda-benda tu, saya rasa orang yang luar sana yang memahami tu perlu educate diorang. So saya bukan nak kata diorang terlalu baik ataupun you know diorang apa ni, kalau diorang buat salah, we have to educate them. Bukannya nak bawa diorang turun, you know, nak hina, you know, nak kata oh dia ni jahat dan semua Rohingya pun jahat. So benda tu saya rasa tak patut di dibesar-besarkan lah. So bila diorang tak dapat nak ikut example hygiene, kan, oh diorang ni tak dapat apa duduk dengan hygiene and stuff like that. Benda tu benda kecil, kita boleh mengajar, kita boleh menyuruh diorang you know go the process and stuff like that. So and then bila you tanya brother, you tanya ada ke persamaan dalam you know budaya kami, banyak persamaan kami sebab jangan lupa kita jiran, kita bukannya datang daripada Middle East. So raya lepas masa saya ada di Malaysia, ada kawan saya ni tanya Rohingya ni time raya diorang masak apa, diorang masak kebab ke you know, ataupun dia tanya saya macam masakan di Middle East macam tu. And then saya terkejut kenapa soalan tu. And then lagi-lagi dia dalam Facebook post, you know, tag saya. So saya pun educate dia lah, kata bukan, sebenarnya kami sama je. Kami, oh, and then dia tanya, kalau raya ni, Rohingya ni menari tak? Dia dance tak time raya untuk celebrate? Sebab you know ada culture-culture di Middle East yang you know diorang celebrate with dance and stuff. So saya cakap tak ada. So macam mana orang Melayu sambut raya, macam tu lah kita sambut raya. Sebab like I say, kita jiran, kan? So macam you, makanan pun banyak yang ada yang persamaan. Kita nama lain-lain tapi makanan tu you know ada yang sama. So untuk Rohingya nak adapt the culture, it's not very difficult. But when they don't know, it's our responsibility to educate. Kalau diorang buat salah, saya bukan kata diorang tak boleh disalahkan sebab diorang Rohingya. Tak, kita manusia, kita buat salah. Kalau kena dihukum, hukumlah. Tapi jangan salahkan satu kaum disebabkan beberapa orang. Itu je message saya. Jadi on that note lah, saya rasa saya, maaf lah Bro Alin sebelum saya minta pendapat daripada belah bahagian abang. Sister ada kata-kata tentang sekiranya mereka salah, mereka patut dihukum. Semua tu, jadinya lebih kepada isu penguatkuasaan lah. Sebagai contoh, sekiranya isu yang pula baru-baru ini, jika mereka langgar PKP, jadi daripada pendapat saya sendiri, mereka memang sepatutnya dihukum mengikut undang-undang Malaysia lah. Kalau diorang tak ikut undang-undang, yes, undang-undang you know, authorities kerajaan ada, you know, they have to take the action. Benda tu, you know, it goes to everyone, bukan hanya sebagai Rohingya ataupun orang Malaysian. Everybody yang tak ikut undang-undang kena diambil tindakan. Tetapi saya nak cakap benda ni, bila sebelum ni saya duduk di Selayang sama Simon ni. And then ramai orang yang tanya isu saya ni, isu ni ditanya dekat sekarang dekat social media yang katakan oh Rohingya macam ni, Rohingya biadab, Rohingya tak ikut ni, Rohingya tu. Saya nak beritahu orang luar di sana, sejak saya datang di Malaysia, saya duduk di sana and bapa saya datang dari Myanmar pun duduk di sana. Rohingya di Selayang tu, they are the minority, group yang sangat-sangat kecil. The majority of the people who are living in that area bukan Rohingya. Diorang adalah warga lain, kaum lain daripada Myanmar yang you know beragama Islam, macam orang Rohingya kita sendiri, you know, like example orang bersamakan dengan kita, oh dark skin example, kan. So the minority of the people over there adalah Rohingya, minority adalah Rohingya, majority bukan. So bila orang buat salah di sana, tolonglah sedih. You know, like benda ni saya dah lama sedang berbincang dengan NGO-NGO di sana, orang-orang di sana, including you know, like authorities, bila saya jumpa diorang bagi tahu yang bila diorang tulis artikel kan, oh Rohingya jual barang di Pasar Borong, Rohingya tak beli. Diorang bukan Rohingya. So orang media especially kena tahu siapa tu Rohingya, siapa tu bukan Rohingya. So even sekarang ni saya tengok kerajaan pun tak faham siapa tu Rohingya, siapa tu bukan Rohingya. So kena tahulah siapa tu Rohingya yang siapa tu bukan Rohingya. Jangan semua benda orang disebabkan Rohingya tu sekarang orang kenal popular, I will say. And then kita orang tahu kita kan. So apa-apa yang buat orang buat salah di sana,
oh Rohingya nama keluar. So kena selidik lah, especially the media people. Jadi terima kasih Sister Sharifah. Kepada Bro Adli, saya mungkin terpaksa, saya nak address komen-komen ni sebab saya saya sambil go through komen-komen ni, saya suka apa, lihat semua orang untuk suarakan pendapat mereka sendiri, lagi-lagi dalam isu culture di sendiri, right? Walaubagaimanapun, saya kena jugalah address beberapa komen di sini mengenai yeah, Syarul, Ras, Sister Sharifah adalah orang Rohingya. Maaf, saya kena katakan. Jadi, ramai yang highlightkan mengenai masalah yang diwujudkan oleh orang Rohingya ni, seperti isu pasar bawah selayang, isu long tiger, yang mencarut saya tak nak address lah. Tapi, okay, yang saya tertariknya adalah, adakah di dalam masyarakat Rohingya tu sendiri adanya, sebagai contoh macam satu kumpulan ketua yang memastikan orang-orang bawahnya ataupun orang-orang member-member masyarakat tu untuk patuh kepada undang-undang negara dan juga untuk menjaga adab mereka itu sendiri. Jadi mungkin Sister Sharifah nak kongsi mengenai sebenarnya Rohingya di Malaysia tu tak ada siapa pun ketua diorang, tak ada kita tak ada ketua nak katakan oh dia adalah ketua kita, dia satu saja yang akan bersuara dan stuff like that. Tak ada ketuanya di Malaysia untuk Rohingya, tak ada presiden, tak ada apa. So ini just salah faham lah. So kami bila contohnya saya sendiri aktivis kan, duduk di Malaysia, ada pengalaman saya sendiri. So saya pun bersuara, kebanyakan yang saya cakap ni untuk saya, diri saya, tapi ada isu-isu yang saya suarakan untuk community saya, orang-orang saya. Contohnya hari ni, so saya bincang dulu sama ada benda ni. Tetapi saya tak dilantik sebagai ketua ataupun presiden. And macam tu juga dengan orang lain. So dekat Malaysia tak ada siapa, tak sesiapa yang dilantik. Sebab basicnya nak tahu kalau logic, nak go to the logic, Rohingya tak even recognize di negara Malaysia. So macam mana kita nak ada ketua? So benda tu memang apa ni lah, tak ada ketuanya. So yeah. So and then tadi lagi pasal apa tiger apa semua tu, long tiger tak pernah dengar pun. Oh jadi jadi adalah isu salong tiger ni je macam apa. Okay, mungkin saya just tertarik lah nak tahu dan dalam ni mungkin masa ni lah sister nak katakan sister punya pendirian. Sebagai contoh saya terangkan isu long tiger ni di mana dia mencabar orang rakyat Malaysia ni. Jadi saya ingin tanya sister, sister pondon, sister tak setuju, sister against sikap seperti itu. First of all, saya nak bagi tahu yang long tiger ke mana-mana tiger di sana tak ada, tak ada. Kami tak ada ketua. So tak ada siapa yang boleh bersuara untuk Rohingya, hanya seorang, you know, like kita tak ada macam tu. So bila orang bersuara yang atau maki ke ataupun mengugut ke, please take action untuk orang tu. So tak ada siapa yang patut diugut ataupun you know like dimaki yang semua tu. That's the first thing. And then saya tak like banyak komen-komen di luar sana yang you know yang cakap like mencabar apa semua ni. Bila saya siasat, like ada pasal long time ni saya dah tahu, tapi ada yang video-video lain yang saya tengok and then saya investigate dengan orang-orang saya di sana dan juga tempat-tempat lain yang saya dulu tanya, ini betul ke Rohingya ni? Kenapa dia sampai macam ni kan? So, diorang bagi tahu sebenarnya diorang ni bukan Rohingya. Diorang daripada Myanmar tetapi bukan Rohingya. Diorang berpura-pura untuk jadi Rohingya. So bila saya tanya macam mana you nak buktikan diorang ni Rohingya, sebab orang Melayu sana tak tahu yang diorang bukan Rohingya. Diorang sendiri cakap saya ni Rohingya, so how to prove kan? So dia kata daripada segi percakapan.
daripada segi cara dia address issue. So, things like that. A second thing yang dekat layang tu, dia kata Rohingya-Rohingya kan. Very basic things, one of the reason RWDN, which is saya punya organisation Rohingya Women Development Network, ditubuhkan untuk memperkasakan, untuk empower the women in my community. Kan? Sebab kita tak keluar dari rumah, wanita duduk di rumah, diorang, you know, depend on the husband. So, kami nak, you know, educate diorang untuk keluar dari rumah. Dekat selayang tu, kebanyakan orang yang, orang lihat, orang nampak, semua wanita keluar, you know, berniaga semua tu. Kalau saya sendiri kena berusaha keluarkan wanita, you know, educate diorang keluar dari rumah, you know, involve, tak susah nak buat. Kalau like that's the example lah. So orang-orang di sana bukan Rohingya. So tolonglah faham. Yeah. Jadi terima kasih sangat panjang juga komen daripada Sister Sharifah tu. Mungkin soalan saya kepada Cik Adil, saya go through komen ni, saya tengah cuba nak summarizekan banyak gila, banyak sangat komen dekat sini. Tapi apa yang saya nak tanyalah, pertamanya kepada Bro Adli, ni Bro Adli wakil Habib eh. Boleh-boleh mewakili Habib eh. NGO dia kena bayar ke untuk jaga isu pelarian Rohingya ni? NGO kena bayar ke macam ni? Kena bayar ke oleh dibayar ke untuk untuk menjaga pelarian Rohingya ni? Tak dapat apa pun. Tak ada bayaran. Okay. Tak ada bayaran lah. Tak ada bayaran sesama. Macam kita ni sebagai satu badan NGO ni. Ini je jawapan ya. Jadi at the same time juga ada juga ya ada juga kat sini kenapa dia nak salahkan kerajaan, tak boleh pula. Okay, jadi saya suka soalan ni mungkin sangat teratur juga ni. Apakah harapan masyarakat Rohingya yang sudah lama di Malaysia, yang sudah 15-20 tahun di Malaysia, dah ada ilmu, dah ada kredibiliti dalam kepimpinan, dah ada kebanyakan dan lain-lain. Apakah ada kesepakatan di kalangan masyarakat Rohingya untuk membuat rundingan damai bagi dapatkan balik bagi mendapatkan kembali tempat di Myanmar yang keadaan selamat atau kata lain merdekakan etnik Rohingya? Jadi soalan ni saya mungkin tanya kepada Sister Sharifah sebab saya rasa dia sangat-sangat sesuai dengan kebanyakan komen yang suruh orang Rohingya balik, orang Rohingya hantar balik ni semua. Jadi saya nak tanya secara kritikal lah Sister Sharifah, dalam masyarakat Rohingya sendiri, adakah adanya satu usaha untuk satu ayat pada dalam tempoh mungkin dalam tempoh terdekat atau dalam tempoh sepanjang untuk kembali ke Myanmar untuk dapatkan kembali ke tempat? Banyak orang macam contohnya saya sendiri kan, saya geladi saya sendiri aktivis. So saya taklah berpelajar tinggi, sedikit je sebanyak ilmu saya ada. And then sebanyak mana yang saya ada, dan juga orang-orang macam saya ataupun lebih berpengalaman atau more educated, kita sedang berusaha semampu-mampunya, seboleh-bolehnya untuk kembali ke negara asal kami. So inilah all the Rohingya dekat Malaysia, dekat Bangladesh, di tempat-tempat lain yang harapkan supaya kami boleh balik ke negara kami sendiri. Perjuangan kami, kita tak ada, larger number of people yang sedang memperjuangkan hak asasi Rohingya untuk balik ke negara Myanmar. Sebabkan apa yang kami dihadapi di Myanmar, like I said, tak ada education and stuff like that. So disebabkan tu kami tak banyak lah, tak banyak orang. Tapi sesiapa yang ada daripada kalangan kami, kami sedang berusaha untuk kembali ke negara asal kami. So macam saya sendiri, kalau boleh saya nak balik negara saya sendiri. Tetapi itulah, tak tahu kan bila kami boleh balik. And masalah di Myanmar bukannya masalah kecil yang boleh selesaikan dalam dengan beberapa orang. Kami perlukan ramai orang, like all the negara, especially the jiran, the international pressure, the negara jiran and everyone, the Asian, kena pressure the government. So untuk kami balik negara kami sendiri. So benda tu bukannya hanya usaha, Rohingya kena berusaha, tapi kami perlu disokong oleh ramai pihak. Jadi
saya pun nak komen jugalah Perubahan. Ah, yalah, komen selalu sikit. Ramai, selalu ramai cakap macam ni. Kenapa Rohingya ni lari? Dia orang ni penakut ke tak nak kelawan dan sebagainya. Dia orang lupa sejarah isu Arakan ni is not 10 tahun, 15 tahun eh. Dia boleh, it goes back to, I don't know, 1970s lah eh. Kalau nak boleh saya katakan. Masa dalam banyak, bukan, not even 1970s. Yelah, if you look at the occupation of Burma on Arakan. So, saya nak cerita sikit sejarah lah, okay. Arakan ni adalah satu negara yang sovereign, satu ketika dulu. Abad ke-7, abad ke-14. Ada ketamadunan dia tersendiri. Ya, yeah, ada dia punya own governance and government. Kemudian dijajah oleh Burma. Dijajah oleh Burma. Selepas dijajah oleh Burma, kemudian British pula masuk. British jajah Burma, termasuklah Arakan. Selepas British, datang pula Jepun. Kalau Jepun keluar, datang pula Burma balik. Datang pula, datang pula British. Sampai British in 1946, so barulah ada independence. Kemerdekaan. Jadi, dalam proses ini, banyak berlaku segala macam bentuk penindasan lah. Tak kira daripada siapa. Dan proses perjuangan itu berlarutan. Perjuangan ke arah kemerdekaan, maksudnya dulu sesama Arakan pun ada perjuangan ke arah kemerdekaan daripada tangan Burma, ada kemerdekaan, proses kemerdekaan daripada British, Jepun dan sebagainya. Jadi it's a really complex issue dan yang paling utama untuk saya katakanlah, bagi saya lah, kita tidak ada dalam kedudukan sebagai seorang rakyat Malaysia ataupun sebagai seorang manusia lah yang tidak melalui proses penganiayaan ini, tidak mempunyai satu kedudukan untuk mengatakan bahawa kau patut duduk sana. Kita macam contoh apa yang berlaku di Syria. Kata, kau tak boleh keluar Syria, kau kena lawan. We are not in that position sebab apa? Sebab bukan kita yang kena lalui semua tu. You know, habis dia are those yang masih kekal. Dia are those yang memang berjuang dari dalam. Tetapi perjuangan mereka itu terhad dari pelbagai bentuk lah. Maksudnya ada dari sudut advokasi, ada yang sudut mengangkat senjata, ada pula dari mengangkat senjata, ada pula pelbagai jenis cabang. Ada kemudian tumbuh gerakan pembebasan, ada gerakan pengganas. Jadi terlalu banyak kluster-kluster. Jadi bagi saya, itulah, I mean, tajuk hari ini pun berkenaan kemanusiaan lah. Bagi saya, balik daripada nilai kemanusiaan, siapa kita nak suruh orang mati di tanah dia sendiri, kan? Maksudnya, this is not their choice untuk apa saja yang berlaku. Memang pada akhir kalau kita lah mempunyai sebarang benda, adakah kita sebagai orang-orang berfikir waras yang berkeluarga, beranak dan sebagainya, tahu bahawa duduk sini adalah sitting duck, adakah kita akan biarkan anak kita, keluarga kita dibunuh begitu saja? Sudah pasti kita akan ikhtiar. Dan ikhtiar itulah, di antara ikhtiar-ikhtiar mereka buat adalah keluar. Dan keluar tu macam saya kongsikan tadi, kebanyakan mereka ni tidak memiliki pilihan ke mana mereka nak keluar. Mereka hanya ada one choice. It's either staying ataupun to leave. And saya teringat kata-kata yang keluar sewaktu kisah anak Syria yang anak kecil Syria yang apa terdampar di laut. Ada juga satu kes Rohingya, tapi pokoknya adalah kata-kata mengatakan bahawa tidak akan ada orang yang waras yang akan meninggalkan daratan untuk pergi ke laut yang ganas. Melainkan laut yang ganas itu lebih selamat daripada daratan. Ha, maksud tak akan ada macam kita kan naik sampan dan sebagainya untuk keluar. Kalau kita tahu bahawa kita boleh mati naik kapal ni, tapi kenapa kita pergi? Sebab kita rasakan ini lebih jauh, lebih selamat daripada kita tinggal di daratan untuk dibunuh. Terima kasih Bro Adli. Sebelum tu saya nak minta nasihat kepada para komen. Kau boleh janganlah cakap, janganlah mencarut dalam ruang komen. Tak baik. Jumaat ni, solat Ramadan. Tapi apapun, saya suka highlightkan tentang for example, Lawrence Chal kata bela lembu kat blok kedai bodoh. And then ada banyak isu berkaitan dengan kebersihan. Dan memang sebenarnya like, kalau saya nak kata secara personal lah, saya pernah buat saya punya own, saya pernah sendiri nyatakan pendapat saya sendiri lah, yang mana mengatakan yang orang Rohingya ataupun mana-mana orang lah, sebarang pelarian yang melanggar undang-undang Malaysia, yang mana tidak mematuhi kod, yang tidak mematuhi adab, yang tidak ini perlu dihukum sewajarnya. Jadi sekarang ni saya tahu yang si Sharifah dah address tentang jurang budaya yang wujud masyarakat Malaysia dengan masyarakat Rohingya, dan transisi yang perlu dibuat oleh masyarakat Rohingya untuk asimilasi atau integrate ke dalam masyarakat Malaysia itu sendiri. Jadi mungkin yang saya boleh katakan adalah mungkin sebagai contohnya kes-kes seperti Sister Sharifah yang nampaknya berjaya berjaya integrasikan diri dalam masyarakat Malaysia, mungkin juga adalah kerana
sister adalah seseorang yang datang di sini ketika usia yang sangat muda, umur 6 tahun. Jadi mungkin dekat situ pendidikan asas tu sendiri telah disemai dengan budaya-budaya masyarakat Malaysia. Jadi dekat situ transisi daripada kewujudan dekat di Rohingya di Arakan dengan kewujudan di Kuala Lumpur ataupun di Selayang tu nampak lebih mudah. Jadi apa yang saya nak tekankan ni adalah macam mana dengan orang mereka yang lagi sebab sekarang ni yang banyak timbul masalah adalah orang-orang yang kita nampak sini bukannya budak-budak 5-6 tahun yang masalah. Sekarang ni yang macam contohnya isu long tiger tu orang tu orang besar apa yang dah dewasa patutnya dah ada akal lah kan. And then sekarang ni pula kita juga ada juga isu viral mengenai saya tak tahulah kesahihan isu viral ini mengenai beberapa pelayar Rohingya yang menuntut hak sama rata dalam kalangan masyarakat Malaysia. Jadi macam mana usaha untuk sebab tadi sister kata mengenai kepentingan pendidikan ke tak? Jadi macam mana inisiatif masyarakat Rohingya tu sendiri untuk memastikan orang-orang dewasa dalam kalangan masyarakat Rohingya ni untuk terdidik? Lebih-lebih yang paling penting sekali adalah untuk memahami bahawa Malaysia ada rukun, kita ada rukun negara, kita ada 5 rukun negara tu sendiri. Jadi macam mana, apa inisiatif yang masyarakat Rohingya di Malaysia buat untuk mendidik ahli-ahli mereka mengenai isu-isu adab? Pertama sekali bila isu kerakyatan ni actually sangat sensitif. So benda ni yang katakan Rohingya sedang minta kerakyatan di Malaysia and equal rights with the local and stuff like that. Benda ni saya dah bagi tahu yang which is benda ni tak betul. Tak ada siapa pun yang minta kerakyatan. And orang yang di orang yang di dituduh sendiri pun mengaku yang katanya dia sendiri tak cakap benda-benda tu and tak ada proof mana-mana yang katakan dia ataupun mana-mana pihak Rohingya yang minta kerakyatan di Malaysia ataupun equal right di Malaysia sebab tak ada siapa yang nak minta. So example saya sendiri sekarang ni saya di US. So kenapa saya di US itu membuktikan saya pun adalah salah satu contoh di kalangan Rohingya yang inginkan Malaysia perlindungan sementara. So bila saya dapat langkah yang seterusnya untuk maju untuk selamatkan diri untuk dapat perlindungan, kami move on. So saya duduk di Malaysia, it's very difficult untuk saya lepas Malaysia dan datang sebab saya kena build balik, saya kena start life saya daripada zero. Education, background, kerja, pengalaman, semua saya kena start daripada zero. Tak ada siapa manusia yang nak again and again ambil balik life dia. So tetapi sebabkan kami tak ada choice, kami terima apa yang terbaik untuk kami. So like nak cakap yang I'm one of the example yang inginkan Malaysia perlindungan sementara. That's the one thing. Another one, macam mana nak educate kan orang-orang yang dah dewasa di kalangan Rohingya. Usaha ni sebenarnya dah ada di kalangan kami yang sedang sedang usahakan. Contohnya di Selayang ada community di Selayang juga yang which is ELOM. ELOM which is education dalam bahasa Melayu, bahasa Rohingya kata ELOM. Center tu sendiri sedang cuba educate orang-orang Rohingya di sana. So usaha kami daripada organisasi kami sendiri pun ada usaha-usaha yang sedang mengajar contohnya undang-undang di sini daripada cara kebersihan macam reproductive health like budaya. Saya ingat lagi masa 2013 ke 2014 macam tu UNICEF sendiri adakan Double Livelihood Unit adakan youth group ni daripada kalangan Rohingya yang pergi ke community, bukan hanya Rohingya tetapi refugee-refugee yang lain juga pergi ke community diorang and educate diorang macam kata 5 rukun negara, budaya, daripada segi geografi, daripada law, semua tu ada isu, ada usaha-usaha yang memang memang dah ada. Tetapi benda tu tak cukup sebab kita tak banyak fokus, kita tak terus fokus benda-benda tu sebab tak tahu benda ni akan jadi sebesar ni, to be very honest. So sekarang ni kumpulan saya daripada Malaysia sendiri yang message saya semalam ke kemarin
Dikatakan Sharifah, kita kena work on creating awareness dalam isu-isu macam ni dalam community Rohingya. So macam mana nak buat? So discussion tu saya sendiri dengan kemudian saya dah start. So and then saya tahu yang orang-orang Rohingya yang you know yang macam contohnya ada macam orang saya, macam saya, orang-orang macam saya yang lain, macam aktivis-aktivis yang lain pun dah berfikiran, you know, dah berfikir benda ni untuk educate the Rohingya in the community. Okay, terima kasih. Terima kasih Siti Sharifah. Jadi mungkin soalan ni, saya rasa sebab kita ada lagi berapa minit ni? 8 minit. Okay, 8 minit kan. Kepada Bro Adli. Okay, buat makluman para penonton, Bro Adli sekarang ni tengah memberikan bantuan. Saya rasa dia tak minat. Ni dia tengah terlibat dalam usaha untuk mengagih-agihkan makanan kepada mereka yang memerlukan. Jadi minta maaf lah sebab dia banyak bergerak. Kepada yang dekat sini, okay, saya ingin tekankan balik juga kepada para penonton, seperti dijawab oleh Sister Sharifah, bahawasanya di Malaysia ni tiada sebarang organisasi rasmi yang mewakili masyarakat Rohingya. Jadi mengenai Zafar Ahmad, saya dah berdasarkan dari statement Sister Sharifah ni, organisasi itu tak wujud. Jadi tapi yang menariknya, Syazwan, ini bukannya dia bukan ketua kepada kumpulan kepada masyarakat Rohingya, ya. Dia menubuhkan organisasi untuk membantu masyarakat Rohingya, beza tu. Jadi harap fahamlah tu lah. Jadi sebelum tu juga mungkin saya kata je Bro Adli mengenai isu ni lah. Pertamanya mengenai isu yang bayar RM15,000 sekepala untuk masuk Malaysia, itu yang pertama. Kedua ni yang mungkin sangat viral lah mengenai kes kad UNCHR yang sering kali disalahgunakan oleh segelintir masyarakat Rohingya ni dalam apa yang viral sekarang ni, menuntut hak sama rata mereka mengurusi kad tu. Jadi mungkin Bro Adli boleh ulas sikit mengenai dua isu tu. Organisasi tak mewakili Aizia. Okay. Pertama sekali di isu tentang human trafficking lah. Human trafficking maksudnya pemerdagangan manusia yang jumlahnya varied, ya. Bergantung kepada orang kata yalah, the human traffickers lah. Jadi maksud kita boleh ambil satu contoh lah, kisah Wang Kelian. Satu cerita cukup-cukup panas lah di Malaysia. Ada mass grave, kubur yang saya tak ingat berapa kawasan tu yang sampai sekarang pun belum tahu lagi jumlah sebenar. Apakah kubur-kubur yang menempatkan mereka ini? Sebab apa? Sebab proses dia proses yang amat panjang lah. Maksudnya kita akses dia tak semudah itu untuk turun di Langkawi ataupun masuk dari Thailand. Dia go through banyak, dia berpindah tangan, berpindah tangan kepada banyak tempat. Maksudnya daripada arahkan ke perairan Thailand, mungkin orang lain. Thailand sampai ke persisiran pantai Thailand, orang lain. Thailand bawa ke sempadan Malaysia, orang lain. Jadi setiap satu proses itu akan ada bayaran dia. Jadi mass grave itu adalah kesan bagi mereka yang tak mampu bayar. Sebagai contohnya lah. Jadi sebabkan itulah mereka dibunuh ataupun dibiarkan tengah laut dan sebagainya lah. Itu yang pertama tentang pemerdagangan manusia. Yang saya boleh pergi lebih dalam kalau ada soalan-soalan yang khusus. So saya terlibat masih mengikuti kes itu. Yang kedua pula tentang isu kad UNHCR. Okay. Ini berkenaan dengan undang-undang lah. Di undang-undang antarabangsa kita ada Refugees Convention 1951 yang Malaysia tidak tanda tangan. Okay. Apakah dan kita juga tidak mempunyai undang-undang khusus berkenaan dengan pelarian. Jadi disebabkan itu, undang-undang kita meletakkan pelarian ataupun sesiapa saja pemegang kad UNHCR sebagai seorang pendatang asing tanpa izin, PATI. Jadi undang-undang terpakai bagi kumpulan-kumpulan pelarian ni hanya Akta Immigration. Tapi ada satu surat daripada Attorney General pada zaman-zaman dulu kala lagi, saya tak ingat tahun berapa. Ada satu some sort of agreement, AG maksudnya the public prosecutor, public prosecutor yang ada perjanjian bahawa pelarian tidak akan dikenakan, tidak akan orang kata dihukum atas kesalahan-kesalahan immigration. Maksudnya ialah masih sebagai parti lah, tetapi maksudnya masih ini adalah satu bentuk gentleman's agreement lah. Tetapi masih macam saya waktu berkhidmat di UNHCR sebagai bantuan government, masih banyak kes yang dibawa ke mahkamah untuk disabitkan kesalahan bawa akta immigration.
Dan di situlah kita akan represent, kita kata, kita akan tunjuk surat ni bahawa dia sedia diterima dan mereka ni adalah pelarian. Mereka ni dalam proses mendapatkan pengiktirafan sebagai kad. Jadi kita mohon agar mereka ini dibebaskan dan selanjutnya mahkamah akan bebaskan. Melainkan bahawa terdapat kes-kes lain yang terlibat, kes dadah ke apa, itu memang akan lalui proses seperti biasa. Maksudnya hukuman penjara dan sebagainya. Jadi ia tidak disebabkan mereka sebagai parti. Jadi sememangnya hak yang ada sekarang ni ialah hak to exist, the rights to exist. Mereka kan itu hanya mengiktiraf nama mereka, tempat, saya tak ingat apa lagi detail-detail yang ada. It's a limited rights. Maksudnya tidak langsung memberikan hak untuk bekerja, untuk berpendidikan. Bila saya kata bekerja ni, odd job pun tak boleh. Nak potong rumput dan sebagainya, kalau ikut undang-undang tidak dibenarkan. Jadi nak angkat besi buruk pun sebenarnya tidak dibenarkan mengikut undang-undang. Tetapi atas dasar budi bicara pokok kuasa. Dan bila saya kata pokok kuasa ni, memang banyak pokok-pokok kuasa yang faham tentang isu ni. Yang facilitate, memudah carakan Rohingya ni untuk terus bekerja mencari makan. Tetapi ada, macam sama macam Rohingya, sama macam mana-mana manusia, there's always those yang ada bad apples. Bad apples ni yang kita tak boleh nak buat kesimpulan merangkumi kesemuanya. Ada juga yang peras ugut, ya. Kita dapat tahu suatu saya di UNHCR tu, disebabkan mereka ni tidak ada legal rights to work. Sebagai contoh, mereka ni kerja dengan orang Melayu. Orang Melayu ni buat potong rumput lah. Dan yang diambil lah Rohingya ramai-ramai, lebih kurang 20 orang untuk bekerja. Jadi dia janjikan bayaran, dia belikan barang potong rumput, dia janjikan bayaran. Tapi selepas selesai kerja mereka tu, maksudnya contohlah kita ambil kerja projek majlis perbandaran manakah yang akan cover lebih kurang 20 km punya radius dan sebagainya. Tapi selepas kerja, habis selesai kerja tu, mereka tidak dibayar. Jadi apakah option yang mereka ada? None. Tak ada option. Tak boleh nak pergi mahkamah, tak boleh. Mereka tak ada right bekerja. Nak, yang boleh paling kuat boleh tuntut orang tu. Kalau orang tu tak nak, dia tak nak bayar, tak mahu, sebab dia tak ada legal rights. Dan apa dia boleh pergi ialah pergi UNHCR. Sampailah ke meja saya waktu dulu, kita call je lah orang tu, cik saya daripada UNHCR, saya nak maklumkan mereka ni adalah pelarian, kita terangkan pelarian tu apa, kita harap boleh bicara cik agar bagikan dia compensation yang sewajarnya. Especially kalau Melayu, kita cakap lah dari segi Islam, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, tuan, maksudnya bagi orang-orang yang beriman, penuhilah janji kamu. Tuan dah janji dia, paling kurang bagilah dia untuk bagi anak-anak dia makan. Jadi it's a process of negotiation, itu saja. Kalau merujuk pada surat Zafar tu, memang tidak ada permohonan atau demand untuk kerakyatan. Demand dia hanya untuk pekerja, demand dia hanya untuk akses kepada pendidikan. Dan dia tidak mengatakan untuk kerja dalam kerajaan. Dia tak katakan akses pendidikan masuk sekolah kerajaan, tidak. Tapi akses dalam satu bentuk, perbanyakkan NGO-NGO dan sebagainya. Sebab baru-baru ini pun ada isu Qatar Development Fund, duit daripada Qatar. Yang saya terima secara langsung dalam proses pemurnian dan juga pelaksanaan projek itu dan sebagainya. Jadi kerajaan Malaysia pun kebanyakan masanya mempunyai sokongan-sokongan daripada negara-negara luar untuk memastikan kita dapat bantu mereka. Jadi secara amnya, pengiraan sebagai contoh, saya selalu terima pengiraan bahawa mak kau sakit, jiran kau sakit, kau nak tolong mana? Dia bukan semudah itu. Maksudnya bukan makna bila kita bawa seorang Rohingya masuk, seorang rakyat Malaysia mati. Dia bukan semudah itu. I mean, kita bukan cakap sahaja satu kek yang kecil dan sebagainya. It's a big dimension, kan. Jadi dia tidak mempunyai fikiran yang macam itulah. Jadi dan demand-demand yang dia minta itu adalah demand-demand umum. Dan sesiapa saja boleh buat demand. Ya, warga rakyat Malaysia pun kamu berhak membuat demand-demand tertentu untuk pastikan jelas waktu PKP ni supaya kita dibenarkan berbelanja dua orang lah. Jadi, I mean, it's a demand. But again, government have a sovereign authority untuk menentukan sama ada demand ni nak layan ke tak nak layan. Jadi, Zafar tu hanyalah salah satu contoh organisasi yang ada demand dia tersendiri. Mungkin Tapi organisasi Zafar tu is not real. Is it real? Is it not? Okay. Tak di, dari sudut perundangan yang saya katakan tadi bahawa mereka, memang pelarian tidak dibenarkan untuk berpersatuan. Tetapi dari sudut administratif, semua orang tahu, majlis perbandaran tahu, polis tahu dan sebagainya bahawa perlu ada some sort of persatuan atau some sort of a group yang boleh membantu memudahcarakan perhubungan antara pihak kerajaan, pihak berkuasa dengan kumpulan-kumpulan Rohingya. Sebab kita tak dapat, kita tak ada network, kita tak boleh nak pergi satu rumah, satu kawasan, kita nak, boleh tak you panggil 50 orang Rohingya sebab kita tak ada akses tu. Melainkan mereka yang ada akses-akses tertentu. Jadi sebab atas dasar itu saya rasa is a question of budi bicara lah. Maksudnya persatuan itu ada yang create some sort of persatuan, perkumpulan, bagi dia mempunyai kumpul data, maklumat dan sebagainya lah. Dan ini sebenarnya memudahkan lagi
kerajaan untuk bekerja dengan pelarian berbanding dengan tidak ada persatuan ataupun tidak ada organisasi langsung. Jadi saya rasa dari sudut ini saya berpihak kepada supaya persatuan ini dibiarkan untuk beroperasi dengan kaedah mereka tersendiri, tetapi dengan tata cara yang jelas, maksudnya tentang kewangan dia, scope of work dan sebagainya, supaya kita lebih maklum. Okay. Right, terima kasih Bro Adli. Nampak macam Bro Adli sangat busy dekat situ. Tak apa, it's okay. Untuk pengetahuan para penonton sekalian, bahawa sini sebarang semua informasi yang digunakan, yang telah diluahkan di dalam live stream ini, boleh digunakan untuk menambah naratif tuan dan puan sekalian. Dan saya ingin saya tekankan bahawasanya kita bukannya nak saya lagi seperti yang katakan, sekiranya orang buat salah, salah. Kalau dia buat baik, baik. Sekiranya orang Rohingya ni buat kotor, komplain, make sure kenakan tindakan. Make sure pihak kajak, pihak berkuasa kenakan tindakan. Jadi mengenai konteks ni, mungkin saya boleh buat konklusinya adalah pertamanya is mengenai isu UNCHR, tiada sebarang pengiktirafan rasmi. Jadi sekiranya tuan dan puan penonton di rumah ada orang Rohingya ke atau sebarang pelarian yang datang tayang kat UNCHR tu, UNHCR tu kepada kalian meminta hak sama rata, kalian boleh quote daripada Abang Adli, Bro Adli ni, dia sendiri juga seorang lawyer kan? Dulu punya cerita. Jadi boleh quote daripada video ini, itu pertama. Keduanya, mengenai berapa banyak jumlah pelarian di Malaysia ni, bukan yang di bidang kuasa kami, saya minta maaf, Jack Fauzi, tak payah jawab. Yang saya ingin tekankan pada hari ini ialah pertamanya, tiada sebarang pengiktirafan rasmi. Kedua, organisasi ataupun NGO yang wujud di Malaysia yang berkaitan dengan Rohingya tidak diiktiraf secara rasmi menurut undang-undang, tapi mereka berkhidmat secara administratif. Jadi ini logiklah memandangkan kita perlukan satu pentadbiran untuk sure kepentingan masyarakat itu terjaga. Jadi ketiganya adalah mengenai ramai yang kata suruh kami tinggal dengan diorang dulu baru kau tahu, kami ada orang Rohingya dekat sini, kami ada seorang sister di Rohingya sini, jadi saya tak tahu macam mana nak terangkan reti abang. Macam mana sekalipun kepada saya tahu yang bahawasanya pelbagai pertumahan yang telah di atau pelbagai cacian yang telah diberikan kepada masyarakat Rohingya pada ketika ini, tapi pada masa sama juga saya pasti Sister Sharifah dengan Bro Ali juga tahu mengenai kepentingan masyarakat Malaysia ni, kepentingan yang mereka mahu jaga, lebih-lebih lagi apabila berlaku tularnya isu mengenai mereka mahukan hak sama rata, mereka mahukan mereka juga tidak dapat tolerate atau tidak dapat integrate ke dalam masyarakat Malaysia dengan sebaik mungkin. Jadi saya kepada para penonton sekalian, apa yang kita telah highlightkan tadi, mungkin boleh tonton balik siaran ini, ada inisiatif yang cuba dibuat oleh masyarakat Rohingya untuk mendidik masyarakat mereka untuk menjadi lebih beradab mengenai peradaban, mengenai masyarakat Malaysia ini. Jadi mungkin saya nak petakan orang susah kat Malaysia dululah. Orang susah kat Malaysia ni, Bro Adli ni tengah tolong orang Malaysia, jadi saya tak tahulah macam mana Syabang, Bro Syarures nak katakan. Pada je, bukan orang tidak bersalah. Itulah. Alright, jadi apapun, mungkin saya nak habiskan siaran pada hari ini. Sister Sharifah, mungkin dalam 30 saat berikan mungkin kata penutup. Sister Sharifah, Bro Ali, untuk 30 saat. So, saya hanya nak cakap yang very short. Kalau bila kata baliklah negara, baliklah ke Myanmar, sebenarnya kami tak boleh nak balik. Kalau boleh memang nak balik, tapi tak boleh nak balik. Kalau balik, dibunuh and juga tak terima. So, doalah supaya kami boleh balik dan bantulah kami untuk balik. Adalah Bro Ali pula. Bismillah. Ingat surah Al-Hasyar, di mana Allah telah mengangkat martabat kaum Ansar dalam Muhajirin. Konsep pelarian ini adalah konsep yang sebegitu. Mungkin kamu boleh datang. Saya gunakan ini sebab apa, atas terminologi pelarian itu adalah mereka lari atas faktor agama.
dan juga banyaklah ethnic dan sebagainya. Jadi kaum muhajirin, yes, atas perintah Allah untuk berhijrah dan sebagainya, tapi atas faktor keselamatan. Dia ambil kira sebabnya itu atas faktor keselamatan dan Allah mengarahkan agar Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Dan of course kita ingat kisah Raja Habsyah yang bukan beragama Islam pun. Dia memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga rombongan. Jadi malulah kita kalau kita sebagai seorang umat Islam yang masih mempertikaikan tentang bantuan, sokongan dan sebagainya. Dalam bulan Ramadan, kita cuba tadabur ayat-ayat yang mengatakan bahawa dalam Islam ni dia punya mekanik ataupun dia punya matematik dia mudah. Diberi satu, kalau kita keluarkan satu, datangnya dengan 7 pohon dan 7 dahan dan sebagainya. Jadi, tak tahulah bagi saya macam ni. Ceritanya ialah bantuan tu memang banyak. Memang banyak orang yang memerlukan. Rakyat Malaysia ke mana-mana saja, Rohingya ke orang asli dan sebagainya. Jadi pokok ni adalah buat. Jangan kita, bagi saya mungkin dia yang komen-komen tu ramai yang buat, tapi bagi saya teruskan buat sebab kerja ni takkan senang. Takkan pernah cukup. Masih tak mana kalau saya fokus contoh sebagai satu badan ABIM, kalau hari ni kita bagi kepada gunungan B40 di pantai dalam, kalau kita terus buat tak mana akan selesai pada hari ni. Kita masih perlukan ramai lagi NGO untuk tolong, ramai lagi orang untuk menyumbang dan sebagainya untuk memastikan bahawa kita mampu buat semampu yang boleh. Jadi apa yang kami buat ni adalah hanya buat semampu yang boleh. Jadi bila kita mampu tolong, ya kita mampu tolong semampu yang boleh. Tak mana bila kita ada jiran yang sakit, ya ada, yalah kalau nak kata ajak rata rumah dan sebagainya, tak mana kalau kemampuan kita bawa masuk, bawa lah masuk. Tapi kalau kita tak ada kemampuan, tak semestinya kita ikut golongan muhajirin yang dan juga ansar, kisahnya di mana beri rumah, beri harta. Kita bagi semampu kita yang boleh. Dan yang paling utama adalah, kalau kita tak mampu buat, jangan halang orang lain buat. Itu je. Jadi kalau tak mampu buat, baik, yalah nak sampaikan pandangan boleh, tapi jangan menghalang kumpulan mana untuk membantu. Dan saya pasti semua orang ada kapasiti dan kemampuan tersendiri untuk membantu. Jadi itu sajalah. Terima kasih banyak. Baiklah, terima kasih sangat-sangat Bro Adli dan juga Sister Sharifah. Kepada para penonton di rumah, terima kasih kerana menonton siaran live pada hari ini. Terima kasih juga kepada input-input semua. Tapi apapun, saya cuma mengharapkan di ruangan komen untuk kita kurangkan carutan. Rasa risau sikit lah bila ramai yang mencarut, ramai yang and especially tolonglah jangan ada sebab, jangan sentuh keluarga masing-masing, jangan lawan masing-masing, tolong jangan gaduh, boleh tak? Ni waktu Ramadan, kita galakkan semua amalan-amalan yang baik, betul tak? Jadi sekiranya ada soalan lebih lanjut, boleh teruskan komen. InsyaAllah biasanya tiada arah melintang, kita temui pada edisi yang lain dalam rancangan PKPM World Review. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.